Lionel Messi secara resmi telah meninggalkan klub Barcelona setelah perpanjangan kontraknya tidak lagi diperpanjang. Sementara itu, baru-baru ini, Messi dikabarkan resmi telah dikontrak oleh klub PSG. Ini terungkap setelah salah seorang jurnalis yang berfokus pada bursa transfer pemain sepak bola Eropa, yakni Fabrizio Romano. Menurut jurnalis Sky Sport yang berfokus bursa transfer itu, mengungkap lewat akun media sosial Instagramnya pada Selasa 10 Agustus 2021. Diketahui, klub PSG inilah satu-satunya klub yang melakukan komunikasi dengan Messi dan agennya yang tak lain adalah ayahnya sendiri, Jorge Messi. Tanpa menggunakan perantara, pembicaraan antara mereka telah dibuka sejak Kamis lalu, pasca pernyataan resmi Barcelona.